selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ngapa kalian? Semoga teman-teman belum tidur dan lagi lihat channel aku. Oh iya teman-teman, kali ini aku akan mereview tentang pekerjaanku sebelum Imlek, apa aja yang dikerjain dan persiapan apa. Jadi teman-teman ikutin aja, jangan lupa untuk subscribe teman-teman. Subscribe karena subscribe dulu gratis ya. Dan jangan lupa untuk like. Dan sampai sosial media teman-teman sebanyak mungkin kalau teman-teman suka dengan video-video aku dan konten aku. Terima kasih. Oh ya teman-teman, ini hari aku akan mengajak teman-teman sambil mencuci karpet teman-teman. Few moments later. Oh ya teman-teman, kalau ada suara-suara sepeda motor atau suara-suara lagu itu, kalau kan rumah aku dekat dengan jalan gede atau jalan raya. Terus satu lagi, nenekku belum tidur teman-teman. Sebelum dia, sambil menunggu dia tidur, aku itu mau mengerjakan membersihin karpet di lantai 1. Aku akan bersihin, aku bawa ke lantai 5 teman-teman, 6. Jadi teman-teman ikutin aja gimana pekerjaanku hari-hari aku di saat mau hari Imlek, kerjaan apa aja sebagai TKW gitu. Jadi sebetulnya itu bukan kerjaanku teman-teman, tapi nggak apa-apa karena aku ke lantai 2. Karpet itu ada di lantai 2 1, terus lantai 1 itu 2 pintu depan sama depan lip gitu teman-teman. Itu sebetulnya barang yang kita butuhkan cuma deterjen bak, kayak seperti bukan bak lah, timba satu sama suasua itu. Terus ini teman-teman, aku di lantai 2. Oke, ini ntar aku cuci, angkat gitu karena ini lantai 2, karpet lantai 2. Ini aku sudah lipatin, ntar aku mau bawa ke lantai 6 ya. Ini lipnya sampai lantai 5. Ke atasnya ntar aku itu naik tangga teman, dari lantai 5 ke lantai 6 itu aku harus naik tangga gitu. Ikutin terus ya. Yang kali ini aku mengangkat ini, aku nggak review karena apa ya, agak susah untuk apa menyuting gitu karena aku kan satu orang gitu teman-teman. Kita ke lantai 1 dulu.
Jangan lupa ikutin terus dan subscribe teman-teman biar aku makin semangat lagi untuk bikin video yang buat untuk teman-teman. Oke, ikutin terus ya. Panas teman di sini tuh. Dan panas, super panas. Ikutin terus. Thank you.
Hai teman-teman, sekarang sudah selesai, mau turun ke lantai 2. Maaf, kameranya agak buram karena apa? Barangkali kena tangan saya karena tangan saya barusan masih basah, kurang kering gitu. Jadinya nempel ke kamera, teman-teman. Oke, teman-teman. Barangkali barusan review tentang pekerjaanku sangat bermanfaat. Enggak semua sebagai TKW itu kalau lebaran Cina enak. Seperti saya ini, pekerjaan kalau mau Imlek itu serba banyak, teman-teman. Serba harus dibersihin. Sebetulnya tiap hari sudah dibersihin, tapi mah harus dibersihin lagi. Dan sekarang sudah selesai, mau turun ke lantai 2. Sekarang aku lagi naik lift. Ikutin terus ya, teman-teman. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Oh ya teman-teman, barusan barangkali sudah melihat saya kerja bersihin karpet 2 lantai ya. Nomor 1 tempatku, nomor 2 itu lantai 2, terus nomor 1 itu lantai bawah, itu 2 karpet. Ya tahu sendiri karpet itu berat banget teman-teman. Ya jadi kalau mau lebaran Imlek itu emang kita itu super tenaga kita dikuras banget. Karena apa? Ya di tempatku itu sekarang itu sering hujan, gak berhenti-henti. Walaupun hujannya gak deras, tapi kalau orang sini bilang momoi, kalau orang Indonesia bilang gerimis, yang kadang-kadang 2 minggu itu gerimis terus, gak ada matahari. Dan dikarena beberapa hari ini aku menyuci banyak banget, gak selimut, gak karpet, semuanya itu aku bersihin biar ntar kalau aku habis libur itu gak terlalu berat banget pekerjaannya gitu. Dan alhamdulillah banget teman-teman, di saat hari ini itu panas dan banyak pekerjaan, alhamdulillah nenek yang aku jaga itu enak diajak adaptasi, seperti nurut dan gak pernah manggil-manggil aku. Terus kayak dia melihat apa itu karaoke sendiri, karaoke sendiri. Aku barusan dari di atas itu berapa menit atau berapa, ada setengah jam atau satu jam lebih ya nyuci karpet itu ya. Tapi nenek aku gak pernah, maksudnya dia itu aku sudah bilangin kalau aku gak ada di tempat sini, maksudnya aku lagi kerja, kamu itu gak usah apa jalan kaki, kamu duduk aja, kalau emang kamu mau apa panggil aku aja. Alhamdulillah dia membantu banget di saat aku sibuk, dia itu gak rewel banget teman-teman, alhamdulillah banget. Dan seperti biasa teman-teman, sekian aja dari video-video aku, semoga bermanfaat buat teman-teman yang di sana, semangat selalu karena Imlek itu banyak. Buat teman-teman ya, kalau di saat Imlek aku jarang aku foto atau upload video gitu, saya minta maaf karena jadwal Imlek itu banyak banget. Pertama itu pas Imleknya itu sembayangan dan harus memasak untuk apa sembayangan itu. Kedua, habis itu mereka pulang. Hari keduanya itu seperti majikanku Tasa atau menantu yang gede itu, ya mereka menganggap masakanku enak, dia apa ya nggak mau makan di restoran karena mereka itu kebanyakan makan apa makanan yang super vegetable gitu, nggak ada, maksudnya kebanyakan sushi gitu, nggak ada makanan apa seperti kayak daging mereka kayak gitu. Jadinya mereka itu menyuruh aku untuk masakin buat mereka banyak banget, ya harus strong gitu. Jadi buat teman-teman ya, aku saranin ya teman-teman di saat Imlek itu harus strong banget, harus jaga badan hati-hati karena pekerjaan itu banyak banget. Sebenarnya setiap hari itu dikerjain, tapi kalau hari Imlek itu diharuskan semua itu bersih. Barangkali ada setannya lewat kalau apa gimana, aku juga tahu, diharuskan itu rumah atau apa-apa itu diselip-selip itu harus bersih teman-teman. Dan sekian aja teman-teman dari video-video aku, semoga video-video aku sangat bermanfaat buat teman-teman. Dan yang biasanya mengeluh, capek atau banyak kerjaan, semangat. Karena kecepatan kalian itu saya rasakan gitu. Selama Imlek itu aku harus memasak untuk 100 orang dibagi 3 kali teman-teman. Pertama sembayangan, kedua menantunya majikanku, ketiga itu anak cewek itu pulang banyak balik.
ya namanya nenek aku umurnya sudah. Ya udah teman-teman, sekian aja, semoga terhibur di video-video aku, semoga bermanfaat, semoga dengan teman-teman melihat video aku ini makin semangat lagi bekerja, karena yang makin semangat kalian itu makin barangkali dapat hongkonya banyak. Kalau aku doain teman-teman semuanya hongkonya banyak, YouTube-nya cepat dimonet dan JT-nya cepat ditinjau atau menjadi 4.000 penayangan, 4.000 jam dan 1.000 subscriber. Amin. Doa-doaku ini buat teman-temanku yang support, emang aku selalu doain dengan baik dan berbicara. Kalau oh ya teman-teman, jangan lupa kritikannya teman-teman, kritikan. Kasih video kali ini itu kritikan teman-teman. Dan satu lagi teman-teman, jangan lupa untuk subscribe teman-teman dan like and share ke sosial media teman-teman sebanyak mungkin kalau teman-teman suka. Oke teman-teman, sekian dulu aja dari channel Santi Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.